Nada, Ihsan punya misi khusus, sebab ia tidak mencari pacar, tapi mencari calon istri. Di matanya, Denada adalah sosok yang ia cari. Kedewasaan dan kematangan Denada bagi Ihsan bak sayur dengan takaran garam yang pas. Sebaliknya, Denada rupanya perlahan namun pasti mengakui tingkat kedewasaan Ihsan yang luar biasa. Sehingga keduanya merasa mantap untuk berencana hidup bersama selamanya. Kalau ditanya sejauh mana, sejauh apapun dia melangkah, aku akan ada di belakang. Ya, ya pokoknya apapun yang terjadi di antara kita, nggak apa-apa. Digan aku. Terus. Ya inilah adanya pacaran itu. Kita di. Abang pernah bilang gini, duh kayaknya kalau ngomong pacaran tuh kayak anak kecil banget, kayak anak ABG gitu rasanya ya bang ya. Tapi yang pasti abang adalah buat aku, adalah orang yang spesial sekali di hidup aku. Dan di hidup orang yang aku sayang banget gitu, di hidupnya Shakira. Dan aku bersyukur sekali karena kenal sama abang, akhirnya kita jadi dekat. Aku bahagia banget, aku nyaman banget. Kalau pacaran tuh kayak kecil. Okay, ya berhubungan sejak kapan? Berhubungan ya kita sih berhubungan. Biasanya kita dekat, kita saling care, kita apa ya? Kita melakukan apa yang kita rasakan. Apa yang kita perbuat itu emang apa yang harus kita perbuat gitu kan.